Ini untuk calon bunganya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan melakukan tabulan pot untuk jambu madu Deli hasil dari cangkok yang usianya udah cukup lumayan, 1 bulan, dan ini sudah hidup, tanamannya pun tidak subur, kawan-kawan. Ini seperti ini. Nah, untuk tidak subur seperti ini dikarenakan apa? Medianya, kawan-kawan, terlalu kecil, karena ini saya memang buat agar hidup dulu, baru saya ganti dengan ukuran polybag yang besar. Nah, ini langsung, Mas, kita ganti, Mas. Nah, ini akarnya udah, ini akarnya udah kuat, saya angkat aja udah mapan, jadi ini harus minta ganti agar tanaman ini subur dan bagus. Nah, untuk koleksi ini, teman-teman. Nah, langsung, Mas, ini medianya biasa, seperti biasa, teman-teman. Tanah dan sekam saja. Nah, ini saya akan lakukan seperti ini. Ntar ini insya Allah 1 bulan itu akan munculnya pertumbuhan yang sangat bagus. Nah, untuk penggantinya seperti ini. Nah, udah, Mas, ini dibuka, Mas. Nah, ini kita lihat pembongkarannya untuk pengakarannya seperti apa. Coba lihat, Mas, bongkar, Mas. Enggak usah takut, Mas, ambrol enggak apa-apa. Itu seperti ini, kawan-kawan. Akibatnya ini akar sudah pada busuk seperti ini dikarenakan sudah tidak ada suplai makanan yang dimakan oleh tanaman tersebut. Untuk bagian pengakarannya harusnya udah banyak dan sangat bagus. Oke, kita langsung taruh, Mas, karena batangnya udah lumayan besar seperti ini. Nah, itu. Nah, baru kita isi ya, langsung menggunakan medianya ya, kawan-kawan. Nah, seperti itu, diisi sampai penuh. Nah, itu udah terisi mulai penuh. Ditekan agar terbentuk di bagian batangnya itu di bagian tengah. Nah, kalau sudah seperti ini rantingnya seperti ini memang kurang bagus, tapi memang jambu air itu entar berbuahnya di bagian batang, bukan di ranting ya, kawan-kawan. Ini entar ini kita tunggu 1 bulan, saya akan videokan ke teman-teman hasilnya seperti apa. Cukup sekian, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.